Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 16 besar Piala Dunia Rabu 7 Desember 2022 serta daftar top skor, daftar asis, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala Dunia babak 16 besar Selasa 6 Desember 2022, Brazil menang 4-1 versus Korea Selatan dan Maroko menang adu penalti 3-0 versus Spanyol. Pertandingan 16 besar Rabu 7 Desember 2022, Portugal menang 6-1 versus Swiss. Top skor sementara Piala Dunia tahun 2022, Kylian Mbappe memimpin dengan koleksi 5 gol. Top asis sementara Piala Dunia tahun 2022, Harry Kane dan Bruno Fernandes memimpin dengan torehan 3 asis. Top clean sheet sementara Piala Dunia tahun 2022, Jordan Pickford memimpin dengan total 3 clean sheet. Jadwal 8 besar Piala Dunia Jumat 9 Desember 2022, Kroasia versus Brazil jam 22.00 live SCTV dan Indosiar. Jadwal pertandingan 8 besar Sabtu 10 Desember 2022, Belanda versus Argentina jam 02.00 live SCTV dan Indosiar, dan Maroko versus Portugal jam 22.00 live SCTV dan Indosiar. Jadwal pertandingan 8 besar Minggu 11 Desember 2022, Inggris versus Prancis jam 02.00 live SCTV dan Indosiar. Drawing 8 besar Piala Dunia tahun 2022, Belanda lolos ke babak 8 besar setelah menang 3-1 versus Amerika Serikat. Di babak 8 besar, Belanda akan menghadapi Argentina yang menang 2-1 versus Australia. Sementara Kroasia lolos ke babak 8 besar setelah menang adu penalti 3-1 versus Jepang. Di babak 8 besar, Kroasia akan menghadapi Brazil yang menang 4-1 versus Korea Selatan. Sementara Inggris lolos ke babak 8 besar setelah menang 3-0 versus Senegal. Di babak 8 besar, Inggris akan menghadapi Prancis yang menang 3-1 versus Polandia. Pertandingan 8 besar Piala Dunia akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video SCTV, Indosiar, dan Next Parabola. Itulah jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.